Jajaran Kepolisian Polres Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Satres Narkobanya berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis ganja kering sebanyak 30 kg. Aksi penangkapan itu dilakukan di Jembatan Cibuluan, Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Cibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari 24 November 2018. Kapolres Tapanuli Tengah yang baru AKBP Sukamat pada saat menggelar konferensi pers di hadapan puluhan awak media pada Minggu 25 November 2018 di Mapolres Tapteng mengatakan bahwa barang haram tersebut merupakan milik ARS 27 tahun warga Pargadungan Desa Kapian Nauli 1 dan FAS 42 tahun seorang ibu rumah tangga warga Jalan Sibudiwuni Kelurahan Sibuluan Nalambok. Kedua tersangka diamankan bersama barang bukti 30 kg ganja yang telah dikemas dalam bentuk paket yang dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BB188MW. Operasional Sat Narkoba Polres Tapteng melalui informasi masyarakat yang dikelola dan dididik secara benar mendapatkan hasil itu 30 gram ganja 30 kilogram ganja pada tanggal 24 kemarin sebanyak 2 tersangka sehingga yang berinisial FAS dan ARS keduanya adalah laki-laki dan perempuan yang menggunakan kendaraan roda 4 mengangkut 2 karung warna putih yang satu 6 kotak atau 6 bal isi daun ganja dan yang satunya adalah 26. Ada 24 yang kecil, yang satu adalah kecil adalah bonus ini, bonus oleh pembawa. Jadi keberhasilan ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Sat Narkoba Polres Tapteng karena dalam informasi yang didapat adalah dalam setiap 1 kg ini bisa dijadikan paket hemat sebanyak 700 batang rokok atau ampul sehingga apabila dikalikan lagi 30 kilo maka 700 kali 30 sehingga kita menyelamatkan generasi penerus, kita menyelamatkan masyarakat kita sehingga ini adalah pelanggan-pelanggan kita adalah masyarakat kita namun kita bisa menindaklanjuti sehingga suatu keberhasilan dan manfaatnya untuk masyarakat Tapanuli Tengah semuanya untuk kebaikan dan kemajuan sehingga tidak terganggu dengan adanya penggunaan alat narkoba seperti ini sehingga dalam kehidupannya dapat merusak generasi muda yang menjadi harapan-harapan bangsa nanti. Pada kesempatan tersebut, Sukamat juga turut menyampaikan bahwa pada 1 bulan terakhir Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan 2,5 kg narkoba jenis ganja dari Poriaha dan 200 gram ganja dari Desa Angguli. Juli Pablo, NTS TV, mewartakan.